Wasir merupakan salah satu penyakit yang sangat mengganggu penderitanya. Penderita penyakit wasir biasanya akan kesulitan beraktivitas, terutama pada saat mereka duduk dalam waktu lama. Akan muncul rasa perih pada bagian lubang anus yang terkena wasir. Karenanya penyakit satu ini harus diobati sesegera mungkin sebelum menjadi parah. Wasir atau ambeien memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah wasir internal, di mana terdapat pembengkakan pada bagian dalam anus. Ada juga wasir eksternal, di mana benjolan tersebut sudah terlihat di luar anus dan menyebabkan rasa sakit ketika duduk atau buang air besar. Bahkan jika sudah parah, benjolan ini bisa mengakibatkan pendarahan. Penyebab penyakit wasir. Ada beberapa penyebab yang memicu terjadinya wasir. Salah satunya adalah sembelit. Jika Anda mengalami sembelit dalam waktu lama, Anda sangat berpotensi untuk terkena wasir. Selain itu, duduk dalam waktu yang lama juga menjadi salah satu pemicunya. Berhati-hatilah bagi Anda yang bekerja di kantoran yang sering duduk seharian. Selain kedua hal di atas, penyakit wasir juga bisa dipicu oleh kehamilan, faktor usia, dan terlalu sering mengangkat benda berat. Untuk mengantisipasi hal ini, pastikan Anda tidak kekurangan cairan dan mengkonsumsi banyak makanan berserat. Gejala penyakit wasir. Gejala penyakit wasir yang paling sering muncul adalah sensasi gatal pada dinding anus. Hal ini juga disertai dengan rasa nyeri pada bagian anus. Jika sudah parah, penderita penyakit wasir akan memiliki benjolan pada bagian sisi anusnya. Benjolan ini seringkali mengeluarkan darah pada saat buang air besar. Seringkali juga keluar cairan dari anus secara tiba-tiba. Kalau sudah mengalami kondisi seperti ini, sebaiknya segerakan berkonsultasi dengan dokter ahli. Pengobatan penyakit wasir. Untuk mengobati penyakit wasir, ada beberapa metode yang bisa Anda coba. Salah satunya adalah dengan menggunakan obat herbal rumahan. Anda bisa juga menggunakan salep khusus yang dioleskan pada bagian anus yang bengkak. Penyakit wasir ini juga bisa diobati dengan obat-obatan dari dalam. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.